Kasus mega korupsi yang menjerat suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, masih terus bergulir. Diketahui, kasus korupsi timah tersebut saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Harvey Moeis telah ditetapkan sebagai tersangka menyusul Crazy Rich PK, Helena Lim. Kasus yang menjerat Harvey Moeis rupanya juga berimbas ke istrinya, Sandra Dewi. Kini kehidupan mewah Sandra Dewi pun menjadi sorotan publik. Bahkan Sandra Dewi sudah dua kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus suaminya. Tak hanya itu, Sandra Dewi kini juga memilih untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Harvey Moeis, Haris Arthur. Haris mengatakan bahwa Sandra Dewi saat ini lebih fokus mengurus anak-anaknya. Pada kesempatan itu, Haris pun mengungkapkan kondisi terkini Harvey Moeis pasca ditahan terkait kasus korupsi. Disebutnya, kliennya itu kini keadaannya baik-baik saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.